Mahendra, bilangin dicariin, penting. Apa urusannya sama gue? Ayo, Mak Ayo bilang lo lagi belajar bahasa Inggris ya? Wah, bagus tuh. Ini kursus ya, mahal. Kalau gue, kursus bahasa Inggris baru 16. Kursus, oke? Wah, goodbye, honey. Mas Gusti, tadi ngomongnya pakai bahasa Londo ya? Apaan? Londo itu Belanda, Mas. Itu tadi pakai bahasa Inggris, Sayuti. Gue lagi ngedate sama bule. Keren kan? Biasa aja, Mas. So tau. Emang lo punya kenalan bule? Banyak, Mas. Siapa? Ada bule Yatmi, bule Endang, bule Sri, bule Inem. Banyak. Saya ada 12, Mas. Semalam. Halo, Pak Hendra. Saya cuma mau cerita kalau semalam saya habis kedate sama cewek bule. Oke, okay, bye. Mwah. Dibilang bahasa Inggris doang mah kecil. Nih, gua ajarin lo. Kalau lo mau nanya nama orang, lo ngomongnya gini nih. What is your name? Jawab dah. My name Ismail. Gitu. Wah. Mas Mail pinter ya bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang gue pengen tanya lo. What is your name? My name is Mail. Shit! Nanya lo. My name is Sayuti. Tadi Mas Mail bilang, my name is Mail. Itu kan kalau nama gue. Kalau lo beda dong. Mas Mail gimana toh? Ngajari kok pelan-pelan gitu. Tadi telepon dulu. Kel, lo punya duit gak? Ada sih, tapi bakal beli pulsa. Alah, lo gak usah beli pulsa dulu deh. Pinjam 20 ribu. Gak bisa kok, saya juga lagi butuh pulsa banget ini. Oke, beresin tuh meja. Wah, apa yang diberesin? Udah beres semua. Beresin tuh meja. Abis itu ambil galon 5. Ambil kertas fotokopian 15 rim. Sama abis itu... Stop. Sasya, telepon saya kok gak diangkat? Emang bapak telepon? Iya. Enggak bunyi tuh. Enggak ada bunyi apa-apa, Pak. Duh, kayaknya telepon Syasha rusak deh, Pak. Syasha telepon maintenance dulu ya, Pak, supaya bisa diperbaiki. Thank you.
judulnya English Conversation. Belajar bahasa Inggris semua nih. Kayak Sayuti aja lagunya. Ah, bawel lo. Udah sana pergi. Nih duitnya. Pok, ini kan duit dari saya. Masa saya juga yang beli sih? Ini ibaratnya ya, udah jatuh ketiban tangga. Suruh aja yang lain apa? Ada terusannya tuh pepatah. Udah jatuh ketimpa tangga, kesiram air. Oh, enggak. Makasih, Pak. Sini bilangin ya, dicari, penting. Tapi ada upahnya kan, Mas? Pastinya. Habis bulan ya, dari bagian keuangan. Oh, gaji namanya. Selesai. Kok jarang kelihatan sih? Masa sih, Mbak? Padahal saya nggak pernah absen loh. Sama Susi kayak gini. Padahal Susi kangen banget loh. Masa ya kangen juga kan? Iya kan? Iya dong, aku kan. Pok, masa sekarang sombong? Marahin aja. Apa urusannya sama gue? Lompat sana. Pak Hendra, bilangin dicariin, penting. Apa urusannya sama gue? Hey Yud, Mak Yud bilang lo lagi belajar bahasa Inggris ya? Wah, bagus tuh. Ini jangan kursus ya, mahal. Tanda gue, kursus bahasa Inggris bayarnya 16 juta. Mahal banget ya, Mbak? Ini kan Jakarta, emang Solo. Semua mah di sini apa-apa mahal. Makanya, lo mending belajar sendiri aja. Belajar dari mana, Mbak? Jangan takut, tenang. Nanti gue pinjemin buku, ya? Makasih ya, Mbak. Mbak udah orangnya baik. Cariin tuh sama Pak Oda, penting katanya. Kenapa Oda mencari saya? Ya, saya juga bingung. Duluan, Pak ya. Oda. Iya, Pak. Kata Susi, kamu mencari saya. Ada apa? Bukan saya, Pak. Mas Gusti. Pak, jangan marah sama saya, Pak. Sama Mas Gusti. Pak Indra? Ada apa lagi? Mas Gustinya ada di toilet. Gus, ngapain kamu cari-cari saya? Saya tidak mau mendengar cerita kamu tentang si bule itu. Ngerti? Siapa yang mau cerita? Apa yang cari saya tuh? Juga kembaliannya. Ambil galon, sebarin nenek.